kita perlu panjang lebar lagi. Hal yang sama kita lakukan di menanam pohon di stasiun Pujakan untuk penghijauan 122 pohon matoa dan mangga di area tanah yang di stasiun Pujakan biar lebih asri lagi bertepatan dengan hari pohon sedunia. Pak, sudah sama dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk asetnya, Pak? Aset dengan Pemkot Cirebon memang secara kerjasama memang belum ada, tapi kita saling support, misalnya untuk penataan stasiun, perkaan di kota itu secara legal formal nggak ada, tapi secara koordinasi dan saling support sudah jalan cukup baik. Dengan Keraton gimana, Pak, aset? Dengan Keraton? Keraton berarti nanti akan dijadikan kawasan bisnis nanti? Ya, harapannya saya tadi sudah menyampaikan bahwa aset negara ini akan jauh lebih optimal dengan pengembangan kawasan menjadi kawasan bisnis aset tetap terintegrasi dengan pelayanan publik dengan ada reformasi dengan kawasan properti itu akan memberi nilai tambah untuk masyarakat dan juga pelayanan publik. Pengembangan asetnya ke depan seperti apa, Pak? Pengembangan aset ke depan, kalau apakah dikerjasamakan atau bagaimana? Sekarang kalau di kereta api ini ada konsep nanti Pak Arjono yang jelaskan ya, TOD, Transit Development ya. Tapi kalau di Cirebon nanti kita lihat ya, sejauh mana konsepnya, kita juga menampung dari investor ya, dari sisi bisnis lebih memahami. Yang penting di sisi kereta api, kawasan ini harus terkelola dengan baik, ada integrasi antara transportasi dan bisnis. Pak, harapan dari Pemkot ini? Harapan pemerintah Kota Cirebon saya kira optimalisasi aset di wilayah Tertiga Cirebon ini tentunya kita mesti sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Cirebon. Itu kita harapkan, termasuk juga kita dukung sepenuhnya dengan optimalisasi ini, termasuk juga kita selalu berkoordinasi, apalagi terkait pengamanan aset pun kita sama-sama berkolaborasi dan apalagi ya. Potensi ekonomi, pertumbuhan ekonominya potensinya berapa, Pak, ketika aset KI di bisnis? Saya kira tergantung nanti dari penggunaan daripada lokasi yang dimaksud, termasuk premium daripada lokasi asetnya, apakah nanti yang di jalan Tanda Barat dulu yang diutamakan, ataukah yang itu mendapat investornya di Tanda Barat, ataukah nanti yang di sekitar Ampera, atau juga yang daerah Cangkring itu tergantung. Jadi sehingga harapan kita untuk pencapaian laju pertumbuhan ekonomi, saya kira 1 derajat tidak akan luar biasa. Bidang usahanya apa, Pak? Jasa tergantung atau lokasi apa? Daripada aset itu sendiri. Karena semuanya sekarang di jalan olahraga, mau disebut perbengkelan nggak mungkin kan? Paling di situ properti banyak kan? Nah, kemudian perdagangan jasa atau pun juga properti perhotelan atau penginapan termasuk biaya rekreasi. Pengembangan aset tadi ya, jadi memang ini kami membuka peluang seluas-luas untuk mitra BUMN maupun swasta. Jadi kami memiliki aset yang strategis. Ini bagian dari satu kita mengoptimalkan aset-aset negara yang dikuasai negara tadi. Juga termasuk bagian dari amanah negara bahwa aset-aset negara itu harus menguntungkan buat negara. Yang kedua kita untuk keamanan juga karena banyak aset negara yang belum optimal. Jadi kami buka peluang seluas-luasnya untuk BUMN maupun swasta. Nah ini momen seperti ini kami buka di beberapa tempat. Kami
mengundang semua investor, semua pengusaha untuk ayo teman-teman dengan PT Kereta Api untuk mengoptimalkan. Sebagian besar aset tadi kan itu bangunan cerdagal di Batu, gimana Pak? Apakah boleh dibongkar? Nah itu. Jadi gini, kalau bangunan cerdagal itu tentunya kita mengikuti aturan yang berlaku di negara budaya. Tapi konsep pengembangan itu kan juga disendirikan. Jadi bangunan yang bersejarah itu tentunya bisa kita amankan. Tapi kan kawasan di sekitarnya juga kita tambahkan sebagai kawasan museum yang disegar. Banyak contoh-contoh yang bisa kita kembangkan. Seperti Cirebon aja. Cirebon ini kan stasiunnya memang begitu. Dan tidak bisa kita bukan. Tapi kan ada lahan. Lahan yang kosong yang bisa kita gunakan untuk pendukung satu, pendukung operasional kereta api, pendukung kereta yang berulang, yang kedua adalah untuk pendukung pendapatan isi non-tol bisnisnya. Termasuk yang di Baru Jakan, dua stasiun, Pak, itu kan bangun cagar budaya, Pak, tapi kan direnovasi dan sebagainya, itu gimana, Pak? Ya, tentunya kita mengikuti aturan yang berlaku di Delta. Saya tambahkan ya, di Pujakan, tentang ini semua, termasuk bikin kanopi aja kita izinkan. Desainnya biar, jangankan bangunannya, biar matching dengan bangunan yang cagar budaya kita harus izinkan. Jadi kita nggak ngerubah, malah kita banyak tambahannya pun menyesuaikan dengan aturannya di Pujakan. Ini satu lagi ini saya terima kasih nih Pak Arjo. Ini mungkin kota kedua yang ada ekspor aset di sini beliau. Karena yang lain itu di Semarang, Jakarta, Jogja, Bandung, ya, Surabaya. Nah ini alhamdulillah terima kasih. Mudah-mudahan ketemu investor yang cocok ya Pak Arjo ya. Hingga lebih optimal lagi aset di Cirebon. Ya, siap. Ya, kopi ya. Tapi teman-teman berhubungan karena di perasaan.